Beredar video seorang pria yang telah menjadi sosok ayah mencukur rambut anaknya menjadi perbincangan hangat warganet. Video viral itu diunggah oleh akun @dunia_kaumhawa di jejaring media sosial Instagram pada Senin 14 Maret 2022. Rekaman video memperlihatkan seorang pria yang tengah mencukur rambut anak bayinya. Bayi perempuan yang tampaknya masih berusia beberapa minggu itu tampak tertidur nyenyak meski rambutnya sedang dibabat habis. Pria itu terlihat sangat telaten dan pelan-pelan saat membotaki anak perempuannya. Dikatakan karena tak tega mencukur rambut sampai habis milik anak gadisnya tersebut, pria itu ikut membotaki kepalanya. Rekaman video lalu menayangkan pria itu tengah membabat habis rambutnya sendirian di depan kaca dengan mencukurnya sampai botak. Usai sama-sama botak, beberapa momen sang ayah dengan sang bayi perempuan itu terlihat menggemaskan karena sama-sama botak. Sang ayah tampak beberapa kali menggendong, memeluk, dan memomong bayi kesayangannya itu. Aksi pria itu dikatakan lantaran ingin menemani anaknya botak agar tak sendirian. Video viral itu lantas dibanjiri beragam tanggapan warganet di kolom komentar.